Hai guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel kita. Di video kali ini kita akan berjalan sebentar menuju ATM. Di ATM-nya ini di tempat yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Itu ngapa pom bensinnya ada dewek ya? Oh, gratis untuk polisi? Ah, masa iya? Oh, pakai voucher. Tak kira gratis cuy. Apa? Anak sekolah. Kok jauhnya olahraganya di sini ya? Itu guys, di sana banyak banget anak-anak sekolah. Di sana juga ada lagi latihan main sepak bola. Snack di sini mahal lah ya. Nah, jadi di depan itu adalah ATM-nya, guys. ATM, buat sebentar. Guys, buat kalian yang belum like, share, dan subscribe, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Agar kami terus bisa semangat untuk bikin video dan mengupload lagi. Nah, buat kalian juga biar bisa mendapatkan notifikasinya, jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Itu ada warung guys, tapi warungnya sepi banget. Kenapa, Mi? Itu sapu. Kenapa? Sapu. Bukan, itu sapu. Jadi memang di sini tuh area perumahan polisi kayak gitu, guys. Tapi di sini tuh lengkap, ada lapangan olahraga, lapangan sepak bola, kemudian ada lapangan baseball, terus ada juga lapangan tenis, ada lapangan basket, voli, tenis, wah banyak deh pokoknya di sana ya, di belakang itu. Jadi kalau mau olahraga jogging pagi-pagi juga di sini cocok banget guys, karena di sini tuh jalannya luas, panjang, banyak dan asri banget, karena di sini tuh pohon-pohonnya tinggi-tinggi tuh kan, banyak banget pohon-pohonnya guys. Jadi kalaupun siang juga dia nggak terlalu panas dan pagi tuh sejuk banget gitu. Cocok banget buat kalian yang mau olahraga di pagi hari. Nah, di sini juga ada ATM guys. Jadi apa ya, deket juga dari rumah, jadi nggak perlu jauh-jauh. Bisa di sini juga ATM-nya. Nah guys, sudah selesai ya. Kita langsung OTW ke mau OTW sih ke warung guys. Dikit di situ. Enak ya? Oke. Okay. Ya elah. Jadi ceritanya di sini baru tahu, guys. Itu antenanya BRI. Itu. Tapi ngadep situ. Nah, di situ ATM-nya tulisannya Mandiri, guys. Tapi di sebelah itu ternyata BRI, guys ya. Jadi dia tuh ada dua ATM ya, Mandiri dan BRI. Nah, kita tuh nggak tahu selama ini kalau di sini tuh ada ATM BRI-nya. Tak kirain ATM Mandiri gitu. Jadi nggak pernah kesini, padahal di sini tuh deket banget. Karena kita pikir itu tuh bukan ATM BRI, ya kiranya ATM Mandiri begitu. Ya, lain kali di sini bahaya. Ya Mikael. Oh, itu dia yang tukang nyapu tamannya. Oke guys, sekian dulu perjalanan tadi pagi hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.